Baruna Akademi melaksanakan sosialisasi sekaligus pendaftaran untuk para calon pekerja yang berminat untuk bisa bekerja di dunia perhotelan, baik perhotelan nasional dan internasional, serta penyaluran ke kapal pesiar. Baruna Akademi melaksanakan sosialisasi sekaligus pendaftaran untuk para calon pekerja yang berminat untuk bisa bekerja di dunia perhotelan, baik perhotelan nasional dan internasional, serta penyaluran ke kapal pesiar. Direktur Utama Baruna Akademi Pekalongan, Irfan, menjelaskan bahwa lowongan pekerjaan di perhotelan sedang berkembang, khususnya di luar negeri. Menurutnya, jika dibandingkan dunia kerja dalam negeri hanya memiliki lowongan sedikit dan tidak berbanding lurus antara pencari kerja dengan lowongan yang ada. Sementara peluang bekerja di luar negeri sangat terbuka lebar, terlebih orang Indonesia juga terkenal ramah menurut orang luar. Hal inilah yang menjadikan dirinya berupaya bisa menyalurkan orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di perhotelan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga sekaligus pendaftaran untuk para calon pencari kerja yang memang mereka berminat untuk bisa bekerja ke dunia perhotelan, ya, baik perhotelan nasional ataupun internasional, dan juga bisa juga kita selalu ke kapal pesiar atau floating hotel. Nah, alasan atau tujuannya itu seperti apa sih, Pak, untuk kerja di perhotelan di luar negeri atau di dalam negeri seperti ini, atau di, ya, alasan apa jenengan alasan membuka ini. Asosiasi J. Ya. Alasan kenapa saya membuka untuk lowongan ke perhotelan baik di dalam negeri, karena memang untuk dunia perhotelan sekarang sedang berkembang, ya, di mana sejalan untuk dunia kerja di Indonesia merupakan lowongannya sedikit, ya, maksudnya nggak berbanding lurus antara pencari kerja dengan lowongan yang ada. Makanya saya berpikiran untuk bisa ikut membantu menyalurkan para calon pencari kerja ke luar negeri, yang dimana kalau kita tahu persyaratan ke luar dan juga kerja itu tidak terlalu seketat PT-PT atau lowongan yang ada di Indonesia. Makanya saya berpikiran untuk ikut membantu menyalurkan para tenaga kerja, calon pencari kerja. Sementara itu, salah seorang peserta, Cahyo, mengikuti sosialisasi karena tertarik dan mendapat informasi bisa bekerja di kapal pesiar. Dirinya ingin bekerja di luar negeri karena gajinya yang menggiurkan. Saya tertarik, saya dapat info ada kayak kerja itu di kapal pesiar. Saya tertarik, makanya saya ikutlah sosialisasi, siapa tahu minat bisa ke. Ya, pengennya itu di kerja di luar negeri seperti apa? Ya, yang penting kan selama ini kan kerja di Indonesia menurut saya gajinya terlalu kecil lah, ya. Kalau di luar negeri ini, kalau dilihat dari iklannya baru itu menggiurkan, makanya saya tertarik. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.